warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mathematician, bertemu lagi dengan kami tim Matematika SDI Kreatif Mutiara Anak Soleh. Wah, kali ini kita akan mengadakan yang namanya Liga Matematika SDI Kreatif Mutiara Anak Soleh. Apa saja sih yang ada di dalam Liga Matematika itu? Ada yang namanya Lomba Camp Operation Level 1 yang dikhususkan untuk kelas 1 dan kelas 2. Kemudian ada Camp Operation Level 2 yang dikhususkan untuk kelas 3 dan kelas 4. Serta Camp Operation Level 3 yang dikhususkan untuk teman-teman kelas 5 dan 6. Nah, bagaimana sih cara bermainnya? Yuk kita simak bersama-sama tutorialnya. Untuk Camp Operation Level 1 ini, teman-teman dari fase A atau kelas 1 dan kelas 2, teman-teman bisa berlatih operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Pada bagian ini sudah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, teman-teman bisa berlatih operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dari angka 1 sampai dengan 4. Untuk yang di bagian kedua, teman-teman bisa berlatih operasi hitung penjumlahan dan pengurangan mulai dari angka 3 sampai 6. Untuk bagian yang ketiga, teman-teman bisa berlatih operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dari angka 5 sampai dengan 8. Untuk yang keempat, teman-teman bisa berlatih operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dari angka 7 sampai dengan 10. Nah, bagaimana ya cara bermainnya? Let's check this out! Sebelum memainkan, para juri memberikan pertanyaan untuk memberikan angka pertama yang harus dioperasikan oleh pemain. Oke, pertanyaannya, 10 dikurangi 5 ditambah 2. Oke, betul. Pemain A menjawab 7. Maka pemain A berhak memainkan pertama dengan angka operasi 7. Pemain A mengoperasikan angka 7 ditambah 5 dikurangi 2. Maka hasilnya 10. Waktu untuk berpikir dan menjalankan pion adalah 30 detik. Waktunya pemain kedua menjalankan angka 10. Pemain kedua mengoperasikan angka 10 ditambah 1 dikurangi 6. Hasilnya 5. Pemain pertama kembali mengoperasikan angka 5 yang dihasilkan dari pemain kedua. Pemain pertama mengoperasikan angka 5 ditambah 9 dikurangi 3. Hasilnya 11. Selanjutnya, pemain kedua mengoperasikan angka 11 dikurangi 9 ditambah 5 dan hasilnya 7.
Pemain pertama mengoperasikan kembali angka 7 ditambah 9 dikurangi 2, hasilnya 14. Pemain kedua mengoperasikan angka 14 dikurangi 1 ditambah 7. Hasilnya 20. Pemain pertama mengoperasikan angka 20 ditambah 2 dikurangi 3, hasilnya 19. Pemain kedua mengoperasikan angka 19 ditambah 1 dikurangi 5, hasilnya 15. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya pemain kedua sudah berhasil membentuk 4 pion berjajar secara diagonal sehingga pemain B mendapatkan 1 poin untuk bisa diletakkan di kolom koin. Nah, teman-teman bisa dikatakan berhasil dan menang untuk babak selanjutnya apabila teman-teman bisa mengumpulkan poin terbanyak di atas sini. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Siapkan dirimu untuk menjadi pemenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.